Ini nggak tahu gue nanti bakal pakai air apa enggak, bakal pakai pompa air atau enggak. Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan unpacking atau ya unboxing ikan yang habis gue beli dari pasar ikan hias Parung. Ini adalah ikan palmas. Tapi banyak ikan ya. Gak tahu, gue pengen aja gitu beli ikan palmas. Ikan palmas yang digalus. Ini satu kantongnya ada 10 dan gue beli 2 kantong. Ini satu kantong lagi guys. Aduh, sorry. Ini kasihan sih ikannya. Harus buru-buru dimasukin ke tank karena udah cukup lama berada di kantongnya. Dari tadi siang, sekarang udah malam, udah jam berapa sekarang? Jam 7-an. Jadi ya gini kondisi palmas Senegalus yang gue habis beli ada 20 ekor kayak gitu. Kenapa gue beli ikan-ikan ini? Ya nggak tahu sih. Ya mungkin asik kali ya, miara ikan palmas yang banyak gitu. Kayak gitu. Dan juga kan ini harganya partaian gitu ya, banyak, ada 20 ekor. Jadi harganya lebih murah dibanding yang ada di kios-kios. Jadi kalau misalkan nanti udah cocok, udah settle di tank gue, nanti gue juga bakal jual, bakal gue keluarin buat dijual lainnya lah. Tapi ya kalau nggak ada yang beli, kalau ada yang mau beli gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang mau beli ya udah gitu kan. Ini ada ikan palmas Senegalus, coba kita agak dekat. Ya ini masih sekitaran berapa senti ya kayaknya. Coba kita hitung pakai penggaris. Ini gue udah bawa penggaris, ini tuh di sekitaran berapa senti ya? Kayaknya 6 sih, 6 sentian ini ukurannya. Gue gak akan sebut harganya, jadi ya datang aja ke pasar ikan hias Parung. Kalau ikan palmas ini kalau harganya berapa? Dan gue lihat tadi ini masih kecil ya, jadi masih ada apa organ yang kayak tanduk itu kan di apa namanya, di dekat siripnya, ke sirip dekat apa sih insangnya di situ. Karena kan ya gua udah banyak jelasin kalau ikan palmas ini adalah ikan purba juga. Semoga sih ya akur-akur sih, nggak kanibal atau nggak gimana-gimana ya, gitu aja paling. Dan oh iya, tadi gua nggak tahu ya kalau ikan palmas itu dia kalau stres ada garis-garisnya atau enggak. Gue tadi beberapa nemuin dari enggak salah satu sih, ada lumayan banyak dari ikan palmas ini, dari palmas Senegalus ini, mereka kayak apa ya, ada garis-garisnya gitu di apa namanya, di badannya kayak gitu. Dan ya mungkin kalau perkiraan gue stres sih. Dan ini kasihan banget, harus gue buru-buru masukin ke tank, jadi gue akan pelihara di sana tuh. Di tank gue ini airnya sedikit, belum gue penuhin, nanti bakal gue penuhin kayak gitu. Ya udah, kita akan proses aklimatisasi untuk menyamakan suhu antara si kantong dengan si air di tank gua guys, kayak gitu. Ya udah, kita akan langsung proses aklimatisasi. Ya. Nah, ini dia kantongnya, kita akan proses aklimatisasi. Dia satu kantong lagi. Ya, hidup sih sejauh ini sih. Sejauh ini mereka hidup-hidup aja, aman-aman aja. Gue tadi kayak belum, gue harap sih jadi lapar gedenya ya. Karena kalau gue lihat ada garis-garisnya gitu, nggak semua abu-abu gitu loh. Tapi persat gue sih apa ya? Mungkin karena apa namanya? Karena masih kecil dan juga dia stres, jadi apa ya, dia ada garis-garisnya gitu. Coba lihat, ada garis-garisnya gitu nggak sih, kelihatan nggak sih? Ini airnya agak-agak keruh. Ini nggak tahu gue nanti bakal pakai aerator apa enggak,
bakal pakai pompa air atau enggak, gimana nanti aja. Sejauh ini gue ada sebenarnya beberapa pompa yang gak kepake, cuma kalau untuk akuarium meter gue nggak tahu, tapi kayaknya pakai sih, pakai pompa kayak gitu. Lama Senegalus ada 20 ekor, semoga awet, semoga settle di tank gua guys, kayak gitu. Kita nanti bakal nunggu sekitar 15 menit untuk menyamakan suhu antara si kantong dengan si air dari tank gua guys. Apalagi ya, dan ya nanti juga setelah episode ini gua akan unpacking dari salah satu ikan cana yang gua habis beli. Ya, udah gue sebut juga ya, udah gue bocorin gue belikan cana apa. Tapi gue kayak unik-unik gitu ya di sini ya. Apa sih namanya Senegalusnya? Gue harap jadi lapra sih ntar berubah jadi lapra gitu ya. Lapra dai. Alhamdulillah sih, alhamdulillah banget mereka nggak mati, bertahan hidup. Karena kan lumayan jauh ya dari Parung, terus gue ke Bogor, terus gue ke Sukabumi. Jaraknya lumayan cukup jauh. Ini tadi dari siang gue ambil ikannya dan nyampe di gua sekarang jam 7-an. Jadi lumayan itu sih. Lumayan panjang, lumayan lama. Yaudah, kita akan tunggu sekitar 15 menitan, guys. 2000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2, day 3, day 4. Ya, jadi sekarang udah sekitar 15 menitan kurang lebih. Kita akan buka ikannya untuk masuk ke tank gua ini. Coba ini komen di bawah ini sesuai apa enggak airnya, tinggi airnya. Ini sekitaran segini sih airnya. Karena gua belum penuhin, gua buru-buru biar si ikannya enggak terlalu lama di kantong. Ya udah, kita akan buka ya. Ini satu lapis sih, cuman dia dibalik itu ini. Kalau di channel Japanese Wind itu aklimatisasi itu ada dua, aklimatisasi suhu sama aklimatisasi airnya guys. Biarkan si ikannya itu harusnya keluar sendiri sih, tapi kalau susah ya kita bantu keluar lah. Jadi kita akan kontaminasikan dulu air dari plastiknya ke tank gua. Ayo keluar, ini kotor banget sih. Ayo keluar. Udah keluar ya. Kita akan buka satu plastik lagi. Kita akan coba aklimatisasi atau kontaminasikan air duit plastik ini dengan air di tank. Semoga settle sih, cepat settle sih di tank gue. Coba lihat ada garis-garisnya gitu loh. Yuk, keluar. Harusnya keluar sendiri sih, cuma ya dia nggak mau keluar gitu loh. Banyak guys, ada 20 ekor. Dan juga alasan lain kenapa gue belinya ikan palmas, karena sejauh yang gue tahu ikan palmas itu ikan yang kuat, ikan yang mampu survive gitulah, dengan kan juga bisa tanpa aerator kan ikan palmas ini. Jadi ya udahlah, itu apa namanya, gue beli ikan palmas juga karena kan gue takutnya juga emang lama di jalan
dan ya biar kuat juga ikannya, jadi gue putusin buat beli ikan palma sama ikan apa tuh, ikan cana, biar dia awet, biar bertahan hidup gitu kan di jalan kayak gitu guys. Kasihan sih, semoga dia nyaman di sini dengan tank barunya. Gue berharap di lapra sih, ada garis-garis yang gitu-gitu. Lucu sih, lucu banget. Coba komen di bawah ini, menurut kalian tuh palma Senegalus ini lucu atau enggak? Menurut gue lucu banget sih. Ikan predator tapi lucu. Jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru juga dapat atau menghibur bagi lu semua yang nonton video ini. Thanks parah bagi lu yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, serta subscribe di video ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye. Coba komen di bawah ya. Kira-kira mau dijual berapa ini sama gua nanti ya? Rata-rata menurut kalian di pasaran. Oke. Bye.